keringat di Mekah saat siang hari bisa menimbulkan masalah tersendiri. Simak tips anti dehidrasi saat sholat siang hari di Masjidil Haram berikut ini. Dehidrasi akibat cuaca panas menjadi kendala melaksanakan ibadah sholat di Masjidil Haram. Beberapa langkah dianjurkan tim kesehatan haji. Langkah pertama, upayakan datang sejak pagi. Tiba di Masjidil Haram sejak pukul 8 pagi akan memudahkan jamaah haji dalam memilih tempat. Kepala Klinik Kesehatan Haji Indonesia KKHI Dakar Mekah, Dr. Nirwan Satria mengatakan, dengan datang pagi maka jamaah bisa memilih tempat di dalam. Di dalam itu lebih aman karena tidak terpapar langsung sinar matahari. Datang lebih pagi juga membuat jamaah untuk leluasa masuk ke Masjidil Haram. Dengan begitu, jamaah tak perlu terlibat desak-desakan dengan jamaah lain. Sebagaimana diketahui, apabila jamaah membludak dan biasanya terjadi seperti itu, jamaah akan meluber sampai ke pelataran Masjidil Haram. Jamaah yang di luar ini akan terpapar langsung sinar matahari. Langkah kedua, jamaah haji diminta bersabar saat keluar usai sholat. Lebih baik menunggu di dalam sampai gelombang besar pergerakan jamaah keluar dari Masjidil Haram selesai. Langkah ketiga, merupakan langkah umum yang sama sekali tak boleh ditinggalkan. Jamaah harus rutin meminum air putih untuk menjaga kadar cairan dalam tubuh. Di Masjidil Haram banyak keran air zam-zam, baik di dalam maupun di luar masjid. Tim kesehatan Mekah juga menyiagakan petugas dengan menambah jumlah personil jika pelaksanaan sholat Jumat di Masjidil Haram berlangsung. Suhu di Mekah saat ini masih berkisar 43 derajat Celcius. Iman Nuriski melaporkan dari Mekah, Arab Saudi.